shouting praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Dengan perlahan kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita. I sing praises to your name. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, I sing praises to your name. Kami datang dengan hati kami, anak-anak muda tempat ini, yang Tuhan sudah tempatkan di dalam gereja kami ini Tuhan. Kami percaya, Kau akan memakai mereka luar biasa Tuhan. Apa menjadi rencanamu dalam hidup mereka pribadi, lepas pribadi? Apa menjadi visi bagimu Tuhan untuk gereja kami ini? Bahwa anak-anak muda akan datang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Akan terus terjadi dan terjadi. Mampukan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau pasti menyertai kami.
Kau melindungi kami. Kau memberikan kekuatan-Mu kepada kami. Tapi bagaimana kami hari ini Tuhan untuk meresponi semua itu? Karena kalau dari kami, kami tidak mau, kami tidak akan mungkin bisa mau. Tapi hari ini Tuhan, di hari yang penuh sukacita ini Tuhan, Allah Roh Kudus melawat kami di tempat ini. Dan kami mau bertumbuh Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Kami mau terus bertumbuh dalam kebenaran firman. Untuk merubah hidup kami, karakter hidup kami ini Tuhan. Selagi kami muda Tuhan. Kami percaya. Apapun bisa kami lakukan. Keputusan selalu ada di tangan kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Hanya dalam satu nama yang luar biasa. Tuhan yang selalu kami sembah. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Jangan melompong saudara. Kita ini anak muda. Saya juga masih muda. Anda lihat mereka-mereka yang ada di tempat ini tadi saudara. Yang jadi singer, ambil kamera. Saya waktu di gereja Besin 2006. Mereka ini masih kecil-kecil. Mereka masih segini-segini. Waktu Super Kids, ada retreat, saya bawa mereka. Saya ambil foto. Semuanya saudara. Saya godain anak-anak ini. Sekarang mereka sudah seperti itu saudara, luar biasa. Mereka tinggi-tinggi, bahkan ada yang lebih tinggi dari saya. Padahal dulu saya tinggi, paling tinggi kan. Sekarang mereka-mereka ini tinggi-tinggi saudara. Ayo saudara. Bahkan mereka memberikan hidup mereka untuk Tuhan. Mereka memberikan terbaik. Jangan pernah mau kalah. Karena Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Amin. Kita sudah dipanggil dan dipilih. Jangan disia-siakan. Saya juga melihat anak-anak Yesus ini juga ada hilang. Muncul lagi hilang. Muncul lagi hilang. Tapi akan semakin banyak, semakin banyak. Iya kan? Hilang, muncul, hilang, muncul. Gitu. Tapi itulah saudara. Saya percaya kok, kalau kita mau dipakai Tuhan, kalau kita memberikan hidup kita untuk Tuhan, segala apa yang kita lakukan, pasti Tuhan akan bikin berhasil, amin. Mungkin kita masih muda, oke. Mungkin ada yang masih sekolah, mungkin masih kuliah, atau baru lulus, atau mungkin baru bekerja, betul ya? Atau masih mencari pekerjaan. Percaya. Bersama Tuhan pasti ada jalan keluar, amin. Sukacita saudara. Saya sampai hari ini pun juga sama saudara. Walaupun masalah selalu datang silih berganti, ya gak akan pernah lari lah dari masalah. Dulu tahun 2007 papa saya kena kanker, mama saya baru aja 2021 kena kanker. Dulu uang diambil pembantu hilang semua saudara. Hari ini pun juga tetap. Tapi itulah hidup saudara. Tetap ada sukacita. Ambil satu keputusan. Karena uang bisa hilang, semua bisa hilang di dunia ini. Tapi tidak dengan Tuhan kita, amin. Jangan pernah hilang. Karena Dialah memberi kekuatan. Siapa yang percaya di sini mempunyai Tuhan yang besar? Amin. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhanmu itu luar biasa? Dia adalah Allah pencipta. Tidak tertandingi dimanapun. Apapun oleh apapun. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itulah Tuhan kita. Dan bagi Dia, kita ini hari ini kecil saudara. Hidup kita ini seperti satu detik aja bagi Tuhan. Satu detiknya Dia.
Iya kan? Hari ini kita ada, besok kita lenyap seperti uap. Itu firman sudah mengatakan. Tapi selama kita masih ada di sini, ayo saudara. Bekerja yang giat untuk Tuhan. Amin. Saya juga mengalami masalah itu saudara, masa-masa itu. Anak saya baru 1 tahun 9 bulan. Waktu mama saya sakit, jadi gak bisa pelayanan. Mama saya habis operasi, gak bisa angkat anak, terus gimana? Istri saya bekerja, saya jadi babysitter di rumah. Saya menjaga. Ini bulan depan lahir lagi 1 lagi. Saya pikir-pikir, waduh malah gak bisa kemana-mana saya ini. Tapi itulah saudara. Ya kita menikmati saja. Makanya kemarin saya dibilang Pak Daeng, bisa isi yes. Bisa Pak, karena istri saya kan lagi libur hari Sabtu tuh. Ya inilah saya di sini. Makanya saya percaya saudara bahwa kita punya Tuhan yang besar. Masalah kita ini tidak lebih dari kekuatan kita. Itu firman sudah mengatakan. Jadi kalau hari ini kita kuat, bukan karena kita, tapi karena Tuhan semua. Percaya itu. Karena kita enggak tahu, di tengah perjalanan kita hari ini kita masih muda-muda, apa yang akan terjadi ke depan, enggak tahu. Saya juga enggak tahu dulu. 2007 papa saya tiba-tiba kena kanker. 2008 uang diambil orang, semua harta diambil orang. Uang mengalir seperti air gitu aja saudara. 2009 papa saya dipanggil Tuhan, enggak ada yang tahu. Sehingga perubahan dalam keluarga luar biasa. Dulu sukacita, dulu wah tertawa-tertawa, habis gitu jadi hening semua di rumah. Karena apa? Ada satu orang yang telah hilang. Imam kepalanya hilang. Tapi ya itulah kehidupan saudara. Makanya kita belajar, belajar, belajar terus. Dari kita sendirilah yang harus berubah. Jangan mengikuti terus. Yang pergi sudah biarlah pergi. Berlalu. Tapi yang ke depan masih ada jalan. Kita masih terus berjuang. Makanya saudara, hari ini saudara saya mau berbicara. Power of God. Luar biasa ya. Kekuatan Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen atau orang percaya, kita percaya, pasti percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kuat, Tuhan yang besar di atas segalanya. Kita tahu hal itu. Tapi yang jadi satu pertanyaan, apakah kita mau dipakai Tuhan hari ini? Saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen hari ini, pengikut Kristus, kita semua adalah hamba, dia adalah Tuhan. Kalau hidupmu sudah ditebus dengan darahnya yang kudus, hidup ini bukan milikmu lagi, tapi miliknya dia. Kalau hari ini saudara, Anda dipanggil, dipilih untuk melayani, layanilah yang baik. Tidak semua orang melayani di mimbar, tapi kita bisa melayani orang lain di luar. Amin. Karena itulah kekristenan. Melalui apa? Perbuatan kita hari ini. Karena orang tidak melihat ucapan kita manis di bibir, lidah bisa bercabang. Kita bisa baik di hadapan orang, oh tapi hati kita tidak bisa menipu. Baik di depan, belum tentu baik di belakang. Itulah manusia. Makanya Tuhan mengajarkan kepada kita, apa yang keluar dari hati, itu yang terpenting. Kalau hati kita baik, semua akan baik. Kalau hati kita tidak baik, yang keluar juga tidak baik. Dan orang melihat dari situ, saudara. Melalui apa? Perilaku hidup kita. Itulah kekristenan. Kalau hari saya mengatakan, oh Tuhan, puji Tuhan, tapi hidup saya tidak mencerminkan kekristenan. Orang pasti mengatakan kita munafik, betul ya? Ayo saudara.
Gak ada orang yang tiba-tiba kita menjadi baik, gak ada. Semua proses. Kita baik karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Amin. Kita bisa mengampuni orang karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Itu kekuatan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, saudara. Hari ini saya bisa mengatasi suatu masalah. Karena apa? Karena Tuhan. Ada saat kita jenuh, saat kita jatuh, saat kita berpikir, saat kita beban, saudara. Ada pasti saat itu. Tapi ada satu titik di mana kekuatan itu Tuhan berikan. Amin. Makanya kembali kepada Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada ajaran Yesus, saudara. Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita. Amin. Ayo, saudara. Saya tahu rencana Tuhan juga berbeda-beda setiap pribadi lepas pribadi. Rencana Tuhan itu pasti berbeda. Buat Anda dan saya, siapapun, satu-satu ini berbeda-beda. Tapi tujuannya satu, kemuliaan Dia. Saya melihat pelayanan juga sama, saudara. Orang-orang anak-anak muda yang melayani, saudara, hari ini. Mungkin satu dipakai untuk menjadi pembicara. Satu dipakai untuk WL. Satu dipakai untuk apa? Macam-macam, saudara. Tapi itulah Tuhan kita. Tujuannya untuk apa, saudara? Saling melengkapi. Maju bersama-sama. Maka jangan takut, saudara. Jangan pernah minder. Anda di gereja, kok saya hanya seperti ini. Bagian saya seperti ini. Nah, semua bagian itu penting, saudara. Amin. Kalau Asir hari ini tidak ada di depan sini, saudara, dengan senyumnya, dengan keramahannya, orang datang ke gereja cemberut. Begitu lihat Asirnya, shalom, silakan. Waduh, ada sukacita. Anda duduk sebelah Anda, Anda lihat kanan kiri Anda. Nah, ada yang tertawa enggak? Atau cemberut? Pada saat kita melihat orang sebelah kita tertawa, nah di situ ada sukacita. Benar ya? Jadi datang ke gereja itu sukacita, jangan gini. Waktu nyanyi, wah, saya gak pernah nyanyi cuma diem, saudara. Mau gayanya gini, mau apa, mau ini, senang aja, saudara. Amin. Karena sukacita. Makanya tengah-tengah masalah, kita harus sukacita. Kita buka Hakim-Hakim 13 ayat yang pertama. Kita masih dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mau berbicara tentang seseorang, yaitu Simpson. Nah, saudara tahu kan Simpson kan? Gagah perkasa, wih, luar biasa. Tapi kehidupannya tidak karuan. Padahal power of God ada di dalam dia. Kekuatan Tuhan Allah luar biasa. Mari kita baca dulu, saudara. Hakim-Hakim 13 ayat yang pertama. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Jadi orang Israel kembali lagi dalam perbudakan orang Filistin. Dua. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak. Ya, jadi istrinya mandul tidak bisa punya anak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya. Demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi sudah dipilih kan? Ya, oke, empat. Oleh sebab itu, priharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Lima. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Sampai di sini dulu, saudara. Kata nasir Allah, kalau sekarang bisa diartikan sebagai nasar, saudara.
Nasir Allah adalah orang yang dipilih Tuhan dari awal. Kalau kita bernasar kepada Tuhan itu pribadi kita, kita bernasar. Berarti kita ini harus orang yang harus menjaga kekudusan. Karena kita orang pilihan Tuhan. Kalau kita bernasar harus kita lakukan. Istilahnya seperti itu. Nasir Allah juga sama. Tuhan pilih dia. Makanya Simpson ini luar biasa ceritanya. Dan kalau kita melihat nasir Allah ini saudara, kita bisa melihat saudara. Bilangan 6 ayat yang kedua. Di sini jawab Tuhan kepada Musa, itu ayat yang pertama. Yang kedua, berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, bila seorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nasar khusus, yakni nasar orang Nasir untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. 3. Maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan. Dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur. Dan jangan memakan buah anggur baik yang segar maupun yang kering. Jadi tadi dikatakan juga kan, jangan minum anggur. Di sini juga sama, ini sebagai nasir Allah harus seperti ini. 4. Selama waktu kenasirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur dan bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. 5. Selama waktu nasarnya sebagai orang nasir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Jadi ini Allah berbicara kepada Musa. Lebih dulu kan ini, berbicara tentang nasir Allah. Bahwa dikatakan seperti ini apa? Tidak boleh mencukur rambutnya. Dan ibu dari Simpson pun juga dikatakan seperti itu. Malaikat mengatakan ini akan menjadi nasir Allah, tidak boleh dicukur rambutnya. Dan di sini dikatakan apa saudara? Sampai genap waktunya mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, haruslah ia tetap kudus. Nah kita bisa melihat dari seorang Simpson ini saudara. Seorang nasir Allah. Yang dia tahu bahwa dirinya adalah seorang nasir Allah. Bahkan dia memiliki kekuatan Tuhan dalam dirinya. Kekuatan yang luar biasa. Anda kalau lihat film Hercules, nah seperti itu saudara. Jadi manusia tapi memiliki kekuatan Allah. Tapi kita bisa melihat saudara, kita balik ke ayat lagi saudara, Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 2:14 ayat yang ke-6. Kekuatan Simpson berasal dari siapa saudara? Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Jadi berkuasalah roh Tuhan atas dia. Pada saat roh Tuhan itu berkuasa atas dirinya. Maka saudara anda lihat, sehingga singa itu dicapinya seperti orang mencapi anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakan kepada ayahnya lalu atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Bahkan singa pun dengan tangan kosong dia capi mulut. Dia bunuh. Jadi kekuatan Allah itu luar biasa. Ini secara fisik ya. 7. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu sebab Simpson suka padanya. Ia berbicara tentang Simpson mau menikah. Hakim-Hakim 15 ayat yang ke-14. Ini contoh-contohnya dulu. Hakim-Hakim 15 ayat yang ke-14. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api. Dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Ini Simpson ya. Kalau Samson bahasa Inggrisnya, Simpson bahasa Ibraninya. Jadi dia waktu itu habis membunuh orang Filistin. Dan dia bersembunyi di gua. Sementara orang Yehuda, orang datang ditatangi orang Filistin untuk menyerahkan dia. Kalau tidak, dibunuh semua. Nah ketentuannya seperti itu. 15. Kemudian yang menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Luar biasa enggak? Satu orang membunuh 1000 orang dengan tulang rahang keledai. Kalau bukan Tuhan siapa saudara? Samson terbatas. Tapi power
kekuatan Tuhan itu luar biasa. Ini contohnya. Lalu yang ketiga, saudara, pada saat dia masih sudah ditangkap, dia kehilangan kekuatannya. Dari situ, saudara, tiang-tiang, ada tiang yang di apa itu tempat orang Filistin itu, dia robohkan semua dengan kekuatan yang ada. Tapi dari sini kita belajar. Kekuatan yang diberikan Tuhan itu luar biasa, tetapi Simpson hari ini kita bisa menunjukkan sebagai seorang hakim yang sudah dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, tapi kehidupannya tidak pernah mencerminkan sebagai orang yang menjadi nasir Allah. Samson penuh dengan amarah pada saat istrinya dengan orang tuanya, ayahnya dibunuh. Dia menikah dengan orang Filistin kan, tapi akhirnya dibunuh istri dan ayahnya karena kasus itu, suatu kasus kan. Lalu dia membunuh orang-orang Filistin itu sehingga dia melarikan diri dan dia ditangkap akhirnya karena orang Yehuda yang mau diserang. Simpson juga banyak hal, dia pantangan-pantangan itu, ada 3 pantangan yang diberikan. Jangan mabuk. Pada saat dia menikah, dia mengadakan pesta dengan 30 orang pemilihan orang Filistin. Dan kita tahu bahwa orang Filistin kalau sudah berpesta itu pasti mabuk-mabukan, minum-minuman anggur. Dia sudah melancangi satu. Lalu kalau kita lihat lagi, saudara, tadi dia setelah membunuh singa, dia mengambil madu dalam singa itu, bangkainya singa. Padahal dikatakan sebagai nasir Allah, tidak boleh mendekati jenazah, mayat, saudara. Tidak boleh. Nanti ada ayatnya semua saya kasih, saudara. Dan yang ketiga, saudara, pada saat dengan Delilah, apa yang menjadi pantangan bahwa rambutnya tidak boleh dicukur. Tapi Samson pada saat kena rengekan, saudara, Delilah sendiri oleh orang-orang Farisi diberi uang, akan memberitahu, penanyakan kepada Simpson sendiri, apa kelemahannya dia. Sampai 3 kali kan, karena uang, karena hasutan perempuan semua, saudara. Akhirnya dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Samson memberitahukan kepada Delilah, kelemahannya adalah cukur rambutnya. Seketika itu juga 3 hal yang menjadi pantangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Samson, semuanya dia hancurkan. Sehingga sebagai nasir Allah, saudara, orang yang dipakai, dipilih Tuhan, kekuatan Tuhan ada di dalam dirinya, akhirnya hilang. Dan roh Allah meninggalkan dia. Dia pikir dengan orang yang sudah memiliki kekuatan Allah, dia bisa semuanya sendiri. Dia tidak menjaga kekudusan, tidak menjaga hubungan dengan Allah. Tidak bisa, saudara. Anda dan saya dipanggil, dipilih Tuhan. Tadi kan dari awal kita dipanggil, dipilih Tuhan, betul ya? Berarti kita pun juga sama hari ini. Kita harus belajar menjaga kekudusan. Amin. Tidak gampang. Oh, sulit sekali, saudara. Sulit, betul sulit. Makanya kemarin Day of Fire, selama 10 hari, kita banyak belajar bahwa kejahatan itu harus setiap hari dibuang dari dalam diri kita. Karena berapapun kita melakukan kebaikan, yang jahat selalu muncul, saudara. Kita mau melakukan juga kebaikan. 10 kali Anda melakukan kebaikan, 1 kali kita melakukan kesalahan, orang akan melihat kesalahan itu, saudara. Itulah manusia. Jadi jangan kaget, saudara. Tapi di sini kita belajar bersama-sama. Seorang Simpson yang luar biasa dipakai Tuhan. Membunuh 1000 orang dengan rahang. Dia mengangkat pintu gerbang
Pintu gerbang itu besar, saudara. Gerbang kota di sana itu. Dan itu berat sekali, tapi dia angkat, dia naik sampai ke atas bukit, saudara. Kalau bukan kekuatan dari Tuhan, tidak mungkin, saudara. Tapi inilah, saudara. Berapa banyak hari ini, orang sudah percaya, bahkan hamba Tuhan pun. Ini sudah dipanggil, dipilih Tuhan, bisa meninggalkan Tuhan, betul ya? Apalagi kita semua hari ini. Ya kita tahu, saya juga tahu, kita masih muda semua kan? Mungkin ada yang tua di sini, saudara. Saya tidak lihat, saudara. Tapi anak muda itu dipakai Tuhan luar biasa loh. Samson juga masih muda waktu dipakai Tuhan loh. Cuma perbedaannya apa, saudara? Dia dipilih langsung dan Tuhan langsung bekerja dalam hidupnya. Dari kandungan pun, sebelum di kandungan pun dia sudah ini. Tapi Anda dan saya juga sama, firman juga mengatakan. Sebelum dari kandungan kita pun sudah, Tuhan sudah mengenal siapa kita, amin. Tuhan sudah tahu siapa Anda dan saya ini, sudah tahu. Jadi tidak ada bedanya dengan Samson. Hanya dia memiliki kekuatan fisik, ini menjadi suatu contoh. Bahwa orang yang memiliki kekuatan Tuhan belum tentu juga bisa hidup dalam kebenaran. Orang yang dipakai Tuhan pun juga sama, saudara. Ini jujur. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita harus menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Anda bisa mengatakan sebagai orang Kristen atau orang percaya, anak Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau dididik oleh Bapa, percuma. Jadi pantangan pertama, Bilangan 6 ayat yang kedua. Samson selalu berbuat dosa. Dia mengikuti amarahnya dia, menuruti keinginan sendiri, hawa nafsunya, daripada menurut firman Tuhan. Tidak patuh. Orang tuanya mengatakan seperti ini, jangan memberitahukan orang siapapun, motong ini. Tapi dia memberitahukan. Dia menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan, bahkan melanggar perintah sebagai nasir Allah, yaitu tiga pantangan. Bahkan dia juga tidak bisa menjaga kekudusan. Jadi pantangan pertama, Bilangan 6 ayat yang kedua. Kita buka sini. Atau saya bacakan lagi. Berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang anak, seorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nasar khusus, yakni nasar orang Nasir, kita sudah baca tadi ya, untuk menguskan dirinya bagi Tuhan, tiga. Maka haruslah ia menunjukkan dirinya dari, menjauhkan diri dari anggur dan memabukkan. Jangan minum cuka anggur atau cuka minuman, bahkan buahnya pun juga tidak boleh. Nah, kita bisa lihat tadi kan, juga di dalam Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-10. Setelah ia pergi kepada perempuan itu, Samson mengadakan perjamuan di sana. Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ya kan tadi saya sudah ngomong. Bahwa inilah, saudara, setelah dia menikah, dia mengadakan apa, saudara? Perjamuan. Dia memilih 30 orang Farisi. Ya pasti minum-minum anggur sana. Jadi pantangan pertama dia kacaukan semua. Pantangan kedua, Bilangan 6 ayat yang ke-6. Yaitu menyentuh bangkai tadi. Saya baca langsung aja ya. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Ya, selama waktunya ia mengkhususkan dirinya. Mengkhususkan dirinya artinya apa? Bahwa dia itu nasir Allah tadi. Bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Terus 7. Bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudara perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka. Sebab tanda kenasiran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Bahkan datang kepada saudaranya pun, orang tuanya meninggal pun tidak boleh, saudara. Nah, ini sama dengan kita kalau lihat Imamat 11 ayat yang ke-27. Kita buka. Karena dikatakan apa, saudara? Bangkai. Sementara Samson itu menyentuh
bangkai dari singa. Kalau ini kan tadi bicara manusia kan. Kalau itu kan manusia, tapi ini kan singa. Nah, demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya. Di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Sama. Jadi orang menjadi nasir Allah tidak boleh bersentuhan dengan bangkai. Tapi Samson pada saat dia memakan itu, madu dari tubuhnya singa itu, dia berikan kepada ayah ibunya juga. Tapi ayah ibunya tidak tahu kalau itu diambil dari bangkai. Dan dia melawan Tuhan lagi. Anda bisa melihat nanti di Hakim-Hakim itu, saudara. Hakim-Hakim 14 ayat ke-9. Nah, ke-9. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka makannya tapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Kedua kan? Jadi tadi mabuk atau minum anggur. Yang kedua, dia mengeruk madu dari kerangka singa yang dia bunuh sebelumnya. Kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya, dia membunuh itu, singa itu. Dan yang ketiga, saudara, pantangan yang dilakukan Samson, yaitu jangan memotong rambut. Bilangan 6 ayat yang kelima. Tuhan mengatakan kepada Musa kan, selama waktu nasarnya sebagai orang nasir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya sampai genap waktunya yang mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Nah kalau Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-15, kita bisa lihat kembali ke Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-15. Berkatalah perempuan kepadanya, bagaimana mungkin kau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali kau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Ketiga kali Delilah bertanya kepada Samson. 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Jadi dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Karena dia jauh dari Tuhan, tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Akhirnya ini yang terjadi, saudara. 17. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Jelas kan? Hati-hati saudara. Orang pilihan. Orang telah dipanggil, dipilih Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, tidak ada persekutuan dengan Tuhan, kita tidak taat, kita tidak setia kepada Tuhan. Ini yang terjadi. 18. Ketika dilihat Delilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. 19. Sesudah itu dipujuknya Samson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan suruh mencukur 7 rambut jalinya, sehingga mulailah Samson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap dari padanya. Jangan sombong, saudara. Power of God ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga, saudara, habis. Bilangan 6 ayat yang ke-8. Selama waktu kenasirannya, ia kudus bagi Tuhan. Orang nasir Allah harus hidup dalam kekudusan. Orang pilihan yang sudah dipanggil dipilih Tuhan, sudah dibayar lunas, harus hidup dalam kekudusan. Amin. Tidak gampang, betul tidak gampang. Daging ini selalu muncul, saudara.
Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita. Jangan, jangan, jangan. Kalau kita meresponinya, kita terluputkan. Amin. Tapi kalau kita ambil lalu, hati kecil ini waktu berkata, berarti kita juga bisa jatuh seperti Simpson, saudara. Kita adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Amin. Mau kondisi kita seperti apapun hari ini, bahkan orang yang cacat pun, orang yang buta, tidak punya kaki, Tuhan bisa pakai. Mereka spesial di mata Tuhan. Amin. Apalagi kita semua hari ini yang lengkap semua, saudara. Tangan masih ada, kaki masih ada, mata masih ada, walaupun sudah agak-agak gimana. Ya kan? Responi, saudara. Mungkin kita tidak pernah bernasar kepada Tuhan, tapi saudara, sejatinya sebagai orang yang percaya Tuhan, harusnya kita sudah bernasar kepada Tuhan. Sebagai orang yang dipanggil dipilih Tuhan, harusnya secara tidak langsung saudara dan saya hari ini sudah bernasar kepada Tuhan. Orang percaya kepada Tuhan Yesus harus mengikuti kehendak Dia. Amin. Bukan lagi kesenangan kita, keinginan kita. Karena Tuhan pasti akan memakai saudara-saudara sekalian luar biasa. Kita buka ayatnya tadi, 19 tadi. Hakim-hakim 16, ayat ke-19. 20. Menyergap kamu, meronta tapi tak ketahui bahwa Tuhan. Nah, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, sepertinya sudah-sudah. Jadi sudah kedua kali kan, ini yang ketiga kali. Aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jadi orang yang dipakai Tuhan pun bisa ditinggalkan dia. Ditinggalkan belum tentu hilang, saudara. Meninggalkan, enggak. Tapi kekuatan yang Tuhan berikan, kuasa yang Tuhan berikan itu yang hilang, saudara, dalam hidupnya. Sehingga hidupnya, kalau orang hari ini, saudara, kita kehilangan Roh Kudus dalam diri kita, kita menukarkan Roh Kudus dalam hidup kita hari ini, maka yang terjadi apa? Kita kering, saudara. Kita akan malas ke gereja, kita malas mendengar firman, kita akan emosi kita, seperti emosi amarah yang menguasai kita. Bukan lagi kuasa yang Tuhan ada dalam diri kita hari ini. Itulah yang terjadi. Sehingga kita mungkin bisa iri hati, dengki, apapun, saudara. Kita tidak bisa mengampuni orang, mengasihi orang. Kita tidak bisa berbicara kasih kepada orang lain hari ini. Itulah yang terjadi. Simpson begitu tahu istrinya dibunuh, dibakar orang-orang Filistin. Dengan ayahnya juga, karena Simpson membakar lumbung itu kan, karena amarahnya dia membakar lumbung. Orang Filistin yang datang membunuh ayah dan istrinya, dibunuh juga sekalian sama dia. Karena amarahnya dia. Tapi waktu itu Roh Allah masih ada. Kekuatannya masih ada, saudara. Makanya dia bisa membunuh 1000 orang itu. Tapi pada saat dia membuang 3 tadi, hal tadi, sebagai Nasari tadi, makanya hilang. Makanya kita juga jangan mudah-mudah untuk bernasar kepada Tuhan, betul ya? Karena harus dilakukan, saudara, kalau kita bernasar. Kalau tidak, akan ada hukuman. Simpson pun akhirnya apa, saudara? Yang ke-21 kita lihat. Dia pun juga dihukum.
orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua macan-macan, membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan dua rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Ada upah yang harus dibayar. Dicungkil matanya. Hukuman dia terima. Sudah enak-enak. Punya kekuatan luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa. Tapi tidak pernah menghargai itu. Akhirnya dia mendapatkan hukuman. Dipermalukan di hadapan semua orang. Nama Tuhan pun dipermalukan karena dia. Tapi ingat saudara, rencana Tuhan pasti akan tetap berjalan. Amin. Walaupun Simpson gagal. Tapi satu hal yang luar biasa dari Simpson. Makanya dikatakan dia imannya diperhitungkan oleh Tuhan. Yang mendapatkan anugerah itu. Orang yang dibenarkan oleh iman. Bahwa walaupun saudara dia kehilangan semuanya. Kekuatannya dia, Roh Allah tidak terlihat lagi dalam hidupnya. Dia ditangkap, matanya dicukil. Tapi satu hal yang luar biasa. Dia tidak pernah menyangkal Tuhan. Sehingga di akhir hidupnya. Pada saat dia di pesta itu kan. Dengan kedua pilar yang besar itu dia dorong. Semua penyangga itu, pilar penyangga itu hancur. Berapa orang yang meninggal di situ. Raja-raja Filistin juga mati semua. Dan dia berdoa kepada Tuhan kan. Imannya kepada Tuhan. Dia minta ampun kepada Tuhan. Imannya dia diperbarui oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mengabulkan doanya. Rambutnya bertumbuh, kekuatannya kembali, dia dorong, mati semua dan dia pun juga mati. Bahkan orang yang mati di situ lebih banyak daripada waktu orang yang dibunuh oleh dia. Luar biasa kan? Jadi seorang nasir Allah yang jelas. Dipanggil, dipilih Tuhan. Saudara dan saya juga sama hari ini. Anda dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Jadi ada pesan itu saudara, yang pertama hati-hati dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Karena dosa itu selalu kesenangan kita, keserakahan kita, keinginan kita itu yang menjatuhkan dosa. Dan jadi dosa di situ saudara. Arah cinta uang. Hati-hati uang bisa merusak, menyakiti, menghancurkan. Bahkan orang mencintai ataupun dicintai. Simpson itu mengatakan juga, dia mencintai Delilah. Tapi karena uang, habis saudara. Hati-hati dengan uang. Yang kedua, hati-hati dengan penyesatan atau disesatkan. Kuasailah diri kita sendiri hari ini. Jangan mudah menceritakan apapun apa yang menjadi kelemahan kita. Ingat saudara, musuh yang paling dekat itu adalah orang-orang dekat kita. Yang paling besar itu orang-orang dekat kita yang sudah mengenal kita ini loh. Kalau kita mengatakan, oh saya punya sahabat karib, hati-hati saudara. Karena sahabat karib itu sudah mengetahui semuanya. Anda ditipu orang bukan karena orang yang baru kenal kita kenal. Tapi orang yang sudah lama mengenal kita, betul ya? Baru kita bisa kena tipu karena kita percaya. Tapi satu hal saudara, kita punya satu sobat yang setia. Yaitu Yesus Kristus Tuhan, amin. Kalau hari ini Anda mencari orang untuk berbicara, oh mau sharing, mau konsultasi saudara. Kalau Anda takut untuk berbicara kepada orang untuk kan, mungkin kan kita mau digosipkan atau apapun saudara. Carilah dia. Utarakan semua kepada dia. Amin. Kita punya sobat yang setia. Maka kau akan diberikan kelegaan. Amin.
Dan yang ketiga, jadilah orang taat dan setia. Jangan mendua hati, jangan menundukkan Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus. Kita harus itu menjaga kekudusan dan setia terhadap perintah-perintahnya. Jadi ingat saudara, kalau hari ini Tuhan sudah panggil saudara dan saya, kalau hari ini kita sudah merasa bahwa kita sudah ditebus dengan darahnya yang kudus, kalau kita hari ini mengatakan bahwa hidupku bukan milikku lagi, tapi miliknya Kristus, jadilah orang yang setia. Salah satu karakter Kristus kan? Setia, taat. Jauhi kejahatan. Hidup dalam kebenaran. Ikuti apa menjadi kehendak Tuhan. Sangkal diri, pikul salib. Oh, sakit semua, enggak enak saudara. Tapi sukacita kita dapatkan, amin. Mari saya undang sebagai berdiri saudara. Saya undang pemain musik, WL singer semua. Satu Korintus 9 ayat ke-27 dikatakan seperti ini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Paulus pun juga mengajarkan kepada kita, kuasailah diri kita hari ini. Kalau kita gak bisa menguasai diri kita, kita pasti akan jatuh saudara. Habis. Jadi tetap percaya. Anda semua adalah orang yang luar biasa. Amin. Berapapun yang hadir hari ini, saya percaya bukan suatu kebetulan. Pasti ada rencana Tuhan. Saya dimanapun berada saudara, bertemu dengan siapapun, berbicara tentang apapun, tentang firman saudara, saya percaya bukan suatu kebetulan. Pasti ada rencana Tuhan. Dan Anda semua di tempat ini pun juga percayalah, ada rencana Tuhan bagi setiap pribadi kita hari ini. Jadilah pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, kokoh dalam Tuhan. Jangan mau kita dihasut, jangan mau kita dihancurkan dengan pengajaran-pengajaran apapun di luar dari apa yang sudah Tuhan tetapkan. Kalau hari ini ada mengatakan Tuhan Yesus bukan Tuhan, dari awal iblis selalu mencari waktu agar orang-orang sudah dipanggil, dipilih itu meninggalkan Tuhan. Ingat, upah dosa adalah maut. Apabila kita hari ini tidak percaya kepada Tuhan, upah kita adalah maut. Yesus Kristus sudah memberikan hidupnya. Roh Kudus ada di dalam hati saudara dan saya hari ini. Mari bersama kita menjaganya. Karena kuasa itu ada di dalam hati kita semua hari ini. Kekuatan Tuhan itu ada di dalam hidup Anda hari ini. Orang dunia tidak mampu untuk mengampuni. Orang dunia tidak mampu untuk mengasihi. Tapi saudara dan saya hari ini bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena ada Roh Tuhan dalam hati kita hari ini. Jadi percayalah saudara. Mumpung kalian masih muda-muda semua, ayo lebih giat dengan Tuhan. Saya bisa keliling-keliling. Gembala senior dulu mengatakan, kalau kamu tidak melayani Tuhan, mana bisa kamu tahu-tahu tempat gini-gini. Betul juga. Bertemu dengan banyak orang saudara, sharing-sharing, memberikan kekuatan.
saling membangun. Itu sukacita, saudara. Semangat, saudara, jangan pernah hilang dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Glory, haleluya, haleluya. Mengucap syukur Tuhan di sore hari menjelang malam ini, Tuhan. Di ibadah Yes, anak pemuda ini, Tuhan, kami percaya Engkau bekerja luar biasa. Allah Roh Kudus melawat kami semua, mengingatkan kepada kami semua bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang besar, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dialah yang menciptakan semuanya ini. Dan oleh kasihnya, sehingga kami boleh ada tempat ini, untuk kami terus bertumbuh, diajar akan kebenaran firman Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami hari ini, Tuhan, bahwa sebagai orang sudah dipanggil dan dipilih Tuhan, menjadi seorang nasir Allah. Kau mengajari kami agar kami tidak sesat, agar kami tidak jatuh terlalu dalam, agar kami tidak murtad, Tuhan. Sama halnya Simpson hari ini, sebagai seorang nasir Allah yang masih dikuasai oleh kedagingannya, keinginannya jauh melebihi dari kehendak-Mu, Tuhan. Bahkan Simpson tidak mau ada persekutuan dengan-Mu. Dia lebih menyenangi apa menjadi kesukaan baginya. Bahkan tiga hal, suatu pantangan yang tidak boleh dilakukan, Simpson melakukan semuanya. Karena kami tahu, Tuhan, segala yang tidak baik pasti ada hukuman yang akan Tuhan berikan. Jikalau kita melawan Tuhan, kita akan menjadi musuh Allah. Oleh karena itu, Tuhan, hari ini kami percaya Kau memperbaharui iman kami semua, Tuhan. Kami belajar hari ini, Tuhan, menjadi orang yang dipanggil, dipilih Tuhan, harus bisa menguasai diri kami, hidup dalam ketetapan-Mu, Tuhan, menjauhi dosa, hidup takut akan Tuhan. Mampukan kami semua, Tuhan, terutama anak-anak Yesus tempat ini, Tuhan, di masa mudanya ini. Kerap kali yang masih mencari jati diri, kami percaya Tuhan akan memakai mereka luar biasa. Mampukan mereka, agar mereka boleh memberikan hidupnya untuk-Mu, Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, Tuhan, melalui perilaku hidup mereka. Sehingga orang lain melihat bahwa kita adalah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita semua. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak.
Sehingga gereja seluruh dunia dipenuhi oleh jemaatnya mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa juga untuk persembahan dari jemaat, kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka, berserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari kita tegapkan kedua tangan kita di dada. Menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun yang susah adalah menjaga hati kita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa, dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Yang membuat hati kita berkobar-kobar. Dan roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup sama-sama dengan doa Bapa kami di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Agung mulia nama Yesus.